Hirup huripna tradisi seni zaman kiwari reanyang harepan rareget, utamana panarajang seni modern anu holna tiba. Sanajan kitu, seni tradisi tetap bajuang, turta jadi penguat bengketan persatuan bangsa. Sakumanu ditembrakeun ku maestro seni tari, Gugum Gumbira dinami langkalana opat, pejumaah nu anyar kaliwat. Salah saji falsafah bangsa Indonesia nyaeta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah saja seler, agama, adat, seni budaya, jeng sajabana. Salah saji tradisi tari, ngokolakeun seni tradisi zaman kiwari rea nyang hareupan dereget, upamana bae panaraja. Serta jadi panguat bengketan persatuan sakuman witembrakeun ku maestro Gumbira dina milangkalana ka-74 poe Jumaah nu anyar kaliwat. Eta seniman anu kawentar salaku maestro Jaipongan Tesi Kiwari, utamana seni tari. Pangkit Padepokan atau sanggar anu anggota tanah tekur kurang saban Padepokan tur mangnoman pikeun di alajar tradisi. Sanajan kitu lain hartina seni tradisi teu nyahareupan rereged, anu ngaranna rereged tang tuai aya, upamana bae lebah nepakeun karesep ka generasi sahandapeunana seni tradisi karasa seuseut lantaran dianggap kurang. Ngirut. Perkembangan di ku kesenian-kesenian sumping di bangsa dunia atau nanti itu tapi sih itu malah lebih ramai pada pokan menambah 100 juga di murid jadi ramai dan bagusnya ramenya bukan rame hanya hiburan tapi ramenya rame belajar kita yang bakal jadi lama kan mereka itu bisa ya sebab menurut saya tidak gampang itu seni tradisi itu dan kalau memang sudah profesional ahli itu dunia yang menerima festival-festival demikian jadi tidak hanya ganggu apa tapi mana ya mereka itu kenapa sih tidak mencintai tradisi itu pertanyaan saya terbalikkan. Kenapa tidak mencintai tradisi? Hina, malu, atau gimana? Nah, kalau dikelola dengan baik, dibuat karir-karir artistik dan karir-karir estetika, ya bagus saja. Akan diambil oleh orang-orang luar.
Dinaeta kesempatan teh Gugu miharap para seniman leuwih kreatif turta inovatif lebah ngokolakeun eta kasenian sangkan bisa leuwih nyongcolang. Pangna kitu ngaliwatan sah bangsa Indonesia bisa diambeuan di dunia internasional. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.